ikan, ikan apa yang suka disuruh-suruh? Ikan lele. Lele tuh kan rokok. Ibu senang guyu anak sopan. Itu yang ibu tadi ya. Jangan kata promong ya. Lula turuti sabun. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu sama seluruh pasukan Gus-Gus. Wow, 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 wow. Yaitu adalah game berhadiah Goca. Kamu kebablasan. Kamu terlalu excited. Aku senang sekali ini Jogja. Di mana ada posterku. Ya. Sebelum kita game, lebih baik tasmu taruh dulu. Kamu keberatan kayaknya. Mas. Nah. Kita masukkan barang-barang gondrong dulu. Mana gondrong? Gondrong kuncir mana gondrong kuncir? Nah ini dia. Dia di dalam. Gondrong, ayo kita game. Game berhadiah duit jutaan rupiah ini. Duitnya. Ayo. Ayo bro. Kita rebutkan duniawi. Harta kekayaan untuk duniawi. Siapkah Anda semua? Yo. Untuk mana? Mendapatkan uang yang sangat banyak. Mas Adi. Kita kok jadi juri sini? Enggak. Peserta. Tapi sebelum game dimulai, kita belum kedatangan Mas Adi. Oh iya, Mas Adi ayo game. Mas Adi, ayo game ini, kacau ini. Ayo Mas Adi. Ini kita nge-game dulu. Yo, ayo tah, ini Mas Tupel, monggo. Semua dapat nih, semua dapat. Ini gamenya untuk yang pertama hadiahnya langsung 1 juta aja. Hah? Langsung 1 juta. Satu orang aja nih. 1 juta, tapi anu. Berapa menang? Tiga pemenang 1 juta. Ya. Berarti. Yang menang pertama 1 juta. Uh-huh. Yang kedua 500. Oke. Okay. Yang ketiga 100. Ini 500, 300, 200. Boleh. Okay. 500, 300, 200. Diemat biar banyak kontennya. Ya. Siap. Yo. Ya. Siap. Yo. Lo, ayo. Kok ayo, malah duduk? Ayo sini. Yang semangat. Semangat. Excited. Ayo. Jadi ini. Sini. Nama gamenya adalah Rapel. Rapel. Artinya Raja Pelesetan. Iya. Yeah. Mari sini. Woi, cepat pasukan Kuskus. Ada satu kata, silakan dipelesetkan paling banyak itu yang menang. Iya. Yeah. Contoh Mas Yono, ngambil satu. Misalnya satu. Set. Misalnya aku adalah peserta nomor semakin satu. Semakin banyak semakin menang. Kursi dipelesetin menjadi kursa. Ya, ada kursa transfer. Bursa. Bursa. Gitu. Ayo. Pasukan Kuskus mana ini kok belum datang? Pasukan Kuskus ini. Kok lemas-lemas dia? Mas Tova dulu. Woi, Mas Tova. Mas Tova paling excited nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Tova. Ose bocare panslen, saya ono 4. Lampu. Plesetin lampu. Lampu tanah seberang. Bukan, di lampu diplesetin. Lampung. Iya, lampung satu. Pelampung. Dua. Gagal. Tidak lampu. Tidak mampu. Tidak mampu. Ya, Pak. Ya, sebelumnya ini game-e piye to? Plesetane ki piye? Contoh kowe iki kaya sing gawe game, misal lampu. Lampu iku sing digawe nyapu. Oh, no. Gitu. Kan no kebakar ini. Lampu panjang terlampau. Terlambat. Berarti ngono. Ya. Misal aku ya. Misal. Ulang. Ya ulang. Misal. Oh, jadi game-nya udah tahu plesetan mainnya gitu. Aku dapat ban. Ban itu ini, Bro. Apa tuh? Ban itu kalau misalnya kita ngutang banyak di warung. Ban itu kalau di mobil, kalau partai pan. Iya. Yeah. Begitu cara mainnya, teman-teman. Yeah. Monggo, Mas Topa ulang. Ulang, Mas Tova dulu. Tunjukkan kreativitasmu. Ayo. Kau setikat, Mas. Roll terus. Langsung tak upload ya. Dua. Gampang nih. Dua itu. Angka. Dua. Satu, dua, tiga. Anda dan dua. Duda. Ah.
Duda. Kacau. Duda satu. Wes gak apa-apa. Ganti wong liya. Mek satu dolan poin. Oh iya. Satu, ayo. Lagi-lagi. Bisa lagi enggak? Dua. Dua. Lima. Empat. Motone kelilipan benar. Kelilipan rokok. Dua. Oh ya iki. Satu. Kayak menyan itu loh yang dupo, dupo. Wah. Namun nek, Kak. Ada lagi enggak? Lima, empat, tiga, dua. Itu saat apa? Ada yang jualan cilok. Jual. Dua. Gak masuk, gak masuk. Harus. Harus dua. Jadi plesetan enggak harus plesetan depan, plesetan belakang juga boleh. Dua itu setelah dua, tiga, kan sama-sama bisa. Dua okay. Itu tempat ikan, rawa. Oh gitu. Ya. Ayo, fatah. Dang sacetah. Durasi. Durasi, di-roll ae sampai jebol. Aduh. Yo. Mulai. Ya, ambil satu. Dudekan nih. Apa? Ngikuk anjing angel rancu. Rancu. Apa semen aku? Aku mang wis siap nang mobil lho. 4 3 nyerae, Pak. 1 blok. Coba. Ngikuk. Ngikuk itu kata-kata nopek. Kalau bingung klik nguk. Ya. Bisa beragak. Gagal. Gagal. Bagus. Gak rezeki. Mas Tupel, yuk. Ayo Tupel. Mas Tupel, kasih Mas Tupel kreativitasmu dipertaruhkan di vlog ini. Anda tahu apa yang Anda berbuat? Iya. Aduh, tas. Tas itu yang dipakai. Ya. Iya. Yo, emang. Presetane di tas tugas. Tas. Tas. Tas sing dibuat pitiran. Tas B. Tidak masuk. Dari ayo. Bismillah. Satu itu orang yang pakai narkoba. Sabu. Iya. Ayo. Sabu itu yang buat ini. Saku. Celana. Oh iya. Dua. Saku. Satu. Tiga. Saku itu orang yang ini loh, takut apa? Takut hantu. Kayaknya salah. Saku. Saru. Salah masuk. Ada lagi? Lima. Saru itu ya ini tepung tadi. Saku. Alah, lemas. Lemas. Dua. Mas Topa tadi berapa? Mas Topa tiga. Aduh. Mas Topa tiga, Mas Dedi dua. Ini Mas Adi. Mas Adi, gondrong kuncir sih. Gondrong dulu. Ya, Mas Adi headliner. Terakhir. Koper. Koper itu? Koper koran. Loper. Cepet bro. Wong cah ben liner. Koper. Ah, saya ki akeh arek wedok koperan. Caper. Loper, baper. Iya. Bagus. Bagus. Dua. Menang iki. SNSD. Apa? K-popper. Ya. Ayo malah drop sing akeh drop. Aja sagar. Cepet banget. 1. 5. 4. 3. 2. 1. Apa ya? Perang kontong. Pas apa? Terakhir. Koper bukan muslim. Kafir. Juaranya gondrong. Belum. Mas Adi. Oh ya, Mas Adi belum. Ayo Mas Adi. Mas Barok sih, Mas Barok. Barok sih. Barok sih. Mas Adi headliner. Ya, Barok sih. Aduh. Apa ya? Oriza Sativa. Oriza Sativa. Apa iki? Oh, tuker. Kono. Apa iki? Karo ya? 10. Oh, Riza Sativa. Jebuk fae to ae. 6. Karo wis. Riza Sativa, kalau misalnya pemain bola Ortizan Salosa. Ya, gitu. Mubarok Hamus. Dan terakhir, ini the one and only Adi Sopir.
Adi. Adi sopir nih, segel dong. Mabuk. 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 Mabuk itu pacu perjalanan tuh. Kalau naik elap goyang-goyang, apa namanya? Mabuk. Bukan dijelaskan artinya. Plesetan. Bukan merjemain. Ayo, ayo. Mabuk apa mabuk? Dikasih kesempatan. Mabuk itu? Wah, aksoan. Pakai aru. Ngabur di pari. Apa yuk? Ngabuk. Ngerabuk. Iya. Kalau ada lagi? Sambil. Apa lagi? Gak ada suaranya. Sampai gak ada suaranya. Eh, bagi hasil, wey. Tidak boleh. Kak, tapi Mas Adi udah menyerah. Ya. Ini kita waktunya pengumuman. Ini aja, pengumuman aja langsung. Aduh, gak kuat aku bertengguh. Kacau. Kita kita lagi diskusi siapakah yang akan menang. Dari ini Mas Adi dari satu saja ketulusan. Dari penilaian agak berat ya karena ya, maksudnya ini. Bisa gitu, Bet. Si Anu tadi gini soalnya. Siapa? Si tadi kamu enggak bisa memutuskan sepihak. Kalau aku sih lebih suka yang Mas Tupel ya. Oh, Mas Tupel. Iya, karena dia agak ngeblank tadi. Aku suka kalau orang ngeblank ya. Oke. Yes. Untuk juara 3. Selamat. Tiga besar dulu guys. Oh iya, tiga besar. Panggil 3 orang. Tiga besar. Mas Tova. Dedi, Mas Gondrong Kuncir. Ayo Mas Dedi. Langko lali. Mas Gondrong. Ini adalah tiga besar pasukan kuskus. Untuk game pertama ini ada Mas Topa, Mas Gondrong Kuncir dan Mas Dedi. Sebelum kita umumkan juara boleh enggak basa-basi dikit? Boleh. Apa persiapannya Mas Gondrong untuk mengikuti kompetisi ini? Ngentut di mobil. Memang persiapannya sangat bagus sekali, matang sekali. Bahkan persiapan untuk kompetisi ini begadang tadi cari ilmu. Iya. Dia sempat buka-buka Wikipedia. Gokil. Halo Mas Topa. Apa persiapan ikut kompetisi ini? Tadi saya bertapa. Topa. Plesetan. The king of wong lawas loh. Pantes aku tadi bangun tidur Mas Topa di mana gua jadi. Sempat ning gua. Oke, mari kita umumkan, semoga keputusan yang kita ambil ini adalah yang paling adil. Kita kasih juara 3 dulu. Juara 3? Jatuh kepada Tova. Mas Tova sempat mikir, wah bisa juara 1. Ternyata lihat lebih cepat. Mas Tova juara 2. Kan 3 kamu, 3 poin. Loh, aku kan juara katanya kamu juara 2, gak sangnya ya. Bercanda. Dedi kan 2 kali. Oke, yang juara 3 Dedi videographer. Wih. Dapatkan hadiah sebesar 200 ribu. Oh, liquid, hadiahnya liquid semua. Liquid semua hadiahnya. Enggak. Berdek. Juara pertama dengan 4 poin kita sambut untuk Ganjar Masrul. Woi, tadi Mas Ganjar pas anu udah tahu juara satunya dia langsung wah kayak berobat nih. Oke, teman-teman, kita masih ada 4 games lagi yang akan kita meriahkan di Jogja. Jadi teman-teman harus standby. Oke ya. Tungguin di vlog Nopek Novian. Asoy. Terima kasih sudah nonton video ini. Ayo kita meluncur ke Yogyakarta. Asoy. Bentar. Diam, ada telepon. Ada telepon. Mas Topa. Tak cukup. Halo, Bu. Sepurane ra sido kirim. Kulo kelakui. Ya. Sudah nyampe di Jogja.
Langsung tadi dari Solo perjalanan sekitar 2 jam. Nih udah nyampe di Jogja, langsung mampir ke Sate Klatak. Di daerah mana nih enggak tahu. Nanti ini kita akan mencoba memakan Sate Klatak. Ini pertama kalinya aku makan Sate Klatak kayak. Ya gitu sebutannya gitu ya, klatak ya. Klatak kalau jatuh klutik. Sama kalau enggak lucu, klutik. Nih, kita mau siap-siap lagi, siap-siap semuanya kita nanti. Oh, itu, Ubed udah di dalam. Berasa repas sih. Novianto di belakang sana dia. Dia remuk katanya. Dia remuk. Nih, Mas. Sini Mas, saya mau pesan ini. Oh enggak. Kita kan satu mobil teman. Kita kan satu mobil. Tambah panjang ini, mau jadi lupa aku. Aduh, apanya? Beringos. Iya, beringosnya tambah panjang. Tadi enggak segini ya, panjangnya. Nih, Sate Klatak. Sate Klutik. Sate Klatuk. Tengkleng. Ini ada tengkleng. Tengklung. Udah. Enak ya komedi kayak gitu ya? Iya. Enak aja. Alhamdulillah sudah sampai Jogja dan sudah merasakan nikmatnya Sate Klatak beserta tongseng dan gulenya. Terima kasih semesta, ini urip opo kayak enak tenan. Wah, enak urip. Saurungi aku tidak merasa nyaman hidup sekarang. Enak banget ya Allah. Kita sudah habis banyak sekali klatak tadi. Mas Pak Guyu, mah aku nek Mas Pak Guyu. Ndak tau, enak Pak Guyu. Enggak ada sih, lemes banget. Memaksa ini. Jadi Mas Pak memaksakan yang ngomongan, Mas Pak gak roe deh, semangat banget ini. Enggak, maksudnya adalah kita makan pesan banyak banget tadi Sate Klatak. Ini kambing dredek loh di luar sini. Iya, kita habis banyak tadi lur. Yang tenaga langsung full pulih. Gokil. Mas Pak ini loh Mas Pak. Mas Topa ini bajingan saya Mas tua ya lu bajingan. Gak, Mas Topa anu komedinya wis podo. Wis anu. Bisa tau kan? Celetukannya kan wis Juju mengikuti. Bendungan deh mau nyeletuk apa? Apa? Memaksakan ngomong jadi aku lo ngerti kemarin ini lemes. Mas Topa lucu. Mas Topa lucu. Kacau. Mas Topa naik di bahas apa? Mesti kan mantau. Mempelajari. Akhirnya menirukan. Dan celetukannya podo. Melarin apa gak itu Topa Venutur? Iya. Guyu coy. Guyu. Ini gak apa? Nah, Mas Topa naik guyu gini. Nah, Mas Topa. Tapi naik. Canan. Canan gerakannya pengen mat. Wait. Zaman semana. Artinya apa? Kok mau pancing no? Kecurigaanmu. Kecurigaanku sawangane biyen kerjane Mas Deni iki tukang lap koco. Eh, Mas Topa guyu. Mas Topa. Lumayan, kita harus kasih ketawa Topa Peno untuk vlog ini. Kasih Mas Topa. Dipancing dulu toh. Tapi saiki Mas Topa yang awale biyen iku dicintai sama khalayak ramai. Saya kira masih ada head speed sih, ada hater sih. Gara-gara ngeblok iwak. Nggak, sing so sing ngomongannya kuasa-kuasar ini kalau blok mas. Padahal apa nih bon? Mas Yon, mas hapean baca kan. Naik kamera kanik JE, hapean. Kacau. Mas Yon, ngono entertain harus siap. Enggak, jangan, you know. Tadi ngeliat. Hancur kamu, Raffi amat banget deh. Rapi amat gitu, kalau kamera lagi dia semangatnya gitu. Kamera pindah hapean. Ya usaha sing wingi. Ya ya lancar. Yo ngono. Rapi amat kowe koyo ngono kowe. Berarti ane cikal bakal no aku no. Amin. Coba kamera ini Mas Topa Mas. Coba kamera Mas Topa. Coba sampean bisa.
Kembali lagi di vlog Noven Novian. Kacau banget nih kehidupan bro, asai sekali. Nih mas apa mas, nih mas apa kamera. Jadi Jogja seru sekali mas. Aduh. Ini lagi melihat-lihat suasana Klathak ya. Luas sekali, luas banget. Ini keren banget nih. Ya, pripun Mas Topa? Pian. Alhamdulillah sampun kenyang. Ya. Saking kenyange. Saking kenyange dadi. Ya. Ya. Ya no. Ya no. Semuanya, halo semuanya. Wah, mau wakir ya. Terima kami yang mau wakir. Wah, anak sing lewat. Iklan. Iklan. Iklannya langsung, bro. Di sini Klathak langsung iklannya. Wah, awas. Kenyos loh. Isinya apa? Isinya videonya kan iklan semua ini. Wes ya, ayo. Adri parkir ning ndiki? Oh iya, Lur. Ki ke hotel dulu kita istirahat sebelum menghibur warga Jogja nanti malam. Semoga lancar kayak biasanya. Amin. Yo. Kalau saya paten Mas, bendurasi. Kita loh, Mas Adi hilang. Nggih, monggo Pak. Nggih. Asoy, kacau duniawi. Ini gokil sekali ini. Wah, sandal mepedot. Sandal siapa? Sandal Bano. Kameramennya dancuk ini. Kenapa? Kayak seneng karo aku weh. Mentang-mentang aku mager ngomong dipedot di sendalku. Mentang-mentang ngomongmu mbak pedot-pedot. Sandalmu dipedot juga. Separuh-separuh di kayak separuh sendalku. Weh, top up ini gak olah ini. Top. Ini Nopek Noviantur. Segera menuju ke hotel. Hotelnya hotel mana ini mas? Belum. Tahu. Bukan belum buka travel kah? Ayo. Oke. Nek aku ya, nek aku mau ngene iki isine kelamin nek pusaka, Cok. Gemes aku sama Mas Topa, gemes aku. Gemes. Ya. Ya Allah. Waduh ki aku ngelihat keris Topa Pin. Aku kepengen iseng gak pengen Mas Topa tak download to micet. Orang. Aduh, leh, terangku kaku. Kau bisa muta. Guyu. Aja membayangin pusakanya Topa. Mas Topa saking lawasi saking tua, pusakanya melok bungkuk. Jopan. Ayo, Mas Adi, kita lanjut ke hotel. Siap. Masih kuat? Masih dong. Kacau. Yo. Alhamdulillah, Lur, wis sampai ning hotel. Istirahat sih sebelum nanti kita hibur dulur-dulur yang ada di Jogja. Istirahat sih layak-layak sih. Tapi enggak ya. Seneng kalau kameramenmu. Nyapa? Diiteki terus sandalmu. Nanti di hotel ini kita ganti sandal yang lebih baik. Wah enak ini, udah pengen lagi. Ini kita tak wawancara ke podcast tenanan gini. Anu, coba langsung wawancara. Bagus Nope, bagaimana ini kan sudah menghibur setengah warga Jawa. Ya. Apakah warga Jawa terhibur menurut pandangan dari Nope Nopian? Alhamdulillah semua jokes, semua lelucon yang saya sampaikan itu diterima sama teman-teman di Jawa, dulur-dulur Jawa, saudara di Jawa. Nggak ada satupun yang pulang itu nggak puas, semua puas. Bahkan aku ngelihat kan itu story di setiap misalnya tampil di Madiun, tampil di Solo, itu story semua setengah warga Solo tuh nopek semua. Iya, betul. Ketutup
isu-isu di lokal ketutup. Mau ada kliteh, mau ada bola derby yang bunuh-bunuhan, mau ada pemilihan pemerintahan, itu pasti ketutup. Ketutup isunya. Saking terhiburnya. Saking terhiburnya orang-orang dengan lelucon-lelucon yang saya keluarkan. Ya. Bahkan tadi malam saya dengar kabar nih Gus Nopek dari salah satu penonton Gus Nopek di Solo. Karena saking dia 2 jam tertawa non-stop tanpa henti, dia katanya sedih setahun nggak apa-apa. Sedih setahun nggak apa-apa. Karena udah diwakilin 2 jam itu ketawanya, ya. Bahagianya. Betul, betul Mas Jono. Bahkan orang-orang setelah nonton tour saya. Itu kalau misalnya ada saudaranya, temannya yang melemparkan lelucon, dia enggak ketawa. Iya. Karena kayak, wah harus guyu cukup. Iya. 2 jam nonton Nopek guyuku untuk 1 tahun ke depan. Jadi dia selama setahun enggak ketawa enggak apa-apa. Makanya tour saya itu selalu setiap Sabtu Minggu supaya orang-orang yang sambat Senin opo dinopo itu terlupakan. Terlupakan. Mereka yang nonton tour saya tiap hari Senin itu malah pengen berangkat kerja lebih awal. Bener. Dia cerita ke teman-teman kantornya. Aku ngelihat salah satu karyawan nih. Dia waktu itu sebelum nonton Nopek hari Senin datang ke kantor gini dia. Setelah nonton Nopek. Aku akan bekerja. Aku happy. Tadi malam Nopek lucu banget temannya. Karena belum nonton. Belum nonton. Makanya untuk teman-teman tonton Nopek Novian Tour ini tinggal 3 kota lagi, tapi alhamdulillah tiketnya udah sold out untuk yang di Purwokerto Pekalongan. Tinggal yang di? Tinggal di Surabaya. Monggo nonton final tour. Untuk teman-teman yang luar kota yang nggak bisa nonton langsung, bersiaplah. Digital download akan kita buka di websitenya Adam Jaya. Gokil, Adam Jaya bikin website bro. Coming soon akan dijual di sana dan pasti ada harga early bird. Ya, harga early bird-nya belum kita pikirkan, tapi minimal seharga Surabaya 200.000. Ya. Karena kemarin ada yang saya sumbar, dijual doang digital download video tournya, materinya penasaran apa aja. Ini aku beli 500 enggak apa-apa. Lulu. Nantang. Di nomor ya, teleponnya. Ya. Jangan dulu sabar. Barangnya dulu dijadikan. Oh, iya. Ya ntar aku tak video call, ayo mbak, telon mbak. Spoiler. Spoiler. Spoiler tipis. Tapi sebenarnya sedih aku ini. Kenapa? Sedih. Karena nanti malam itu ibaratnya penampilanku terakhir di tour Nopek-Nopian. Surabaya. Masih ada Surabaya. Surabaya kan kita rame-rame. Ini sebagai personal. Enggak, maksudnya bukan begitu. Ini sebagai personal aku Jogja nih dapat kesempatan yang terakhir gitu. Makanya aku tuh kayak gimana ya, kebahagiaan ini akan segera sirna, makanya akan ku nikmati. Jangan nangis. Ya ampun. Asem. Nih, kameramu satu mana? Oke. Kamu lihat ya, nih. Coba berdua tine. Diling ya, diling. Dites. Dites. Sedih ya udah putusnya. Kenapa ya? Hah? Tangan? Mayan. Tiara Haye. Akun IG-nya Tiara Haye. Cewek hits Jogja mas. Tiara Haye. Akunnya amit, mas, Tiara amit. Haye. Akun fake kayaknya. Nah ini pizza dikirimi tiba-tiba. Jadi kan dia tanya, Mas Nope udah makan belum? Saya bilang udah tadi teman-teman makan kelatak. Tiba-tiba dikirimi pizza. Terus ya udah kirim aja ke sini, makasih banyak, mas sehat-sehat gitu. Mas Topa gimana rasanya dapat pizza? Seneng mas. Ini pertama makan pizza? Kedua. Oh kedua. Guys, mas Adi langsung aja. Mas Adi ini pertama, ini kedua. Oh, iya. Mas Adi langsung ambil ya? Langsung ambil. Jadi ceritanya ini udah mau berangkat ke venue ya. Tour Nopek Novian Jogja 9 Yogyakarta bro, istimewa
istimewa, ini kota istimewa. Ini enggak nyangka udah kota 9 kacau. Dan spesialnya lagi di Jogja, selain jamaah Al-Nopaiyah masih tetap ugal-ugalan, juga nanti ada seniman-seniman, mas-mas Jogja. Mas senior-senior. Yo. Seniman Jogja akan datang pada malam hari ini. Ada Mas Andri, Ngat Mobilo, Mas Miga, Breakfast Boy, Mas King, Gaseng, Om Babes. Oke. Datang malam ini di support. Bersenang-senang. Yo. Wes, kita langsung aja naik Alep Kocak dan kita ketambahan personil. Mas Cempe datang. Tiba-tiba datang ke Jogja acara apa? Pengen liburan, Mas. Ya. Yo pengen nonton sampean. Wih. Gila. Master of Senyum menghargai support. Yo, mensupport. Sampean sejatinya penasaran loh. Kenapa? Anu, dengan performaku. Iki yo, soalnya padha kan kok lihat ya, story. Mas, iya, story ini seru banget. Testimoni wong-wong. Sangat-sangat kayak pengen nonton. Iya, kayak langsung. Nyeternya wong. Pengen nonton. Pengen apa orang pengen goyang. Sampai nyeternya wong berarti. Nyeternya wong. Hati-hati lo sampean. Hati-hati. Komennya pun diraham. Kaku antar seminggu. Mari-mari. Tapi itu memang benar adanya. Orang Jawa tidak ada yang mengada-ngada. Kita ngomong apa adanya. Jadi Mas Sempe kita saranin rahangnya jangan full senyum dulu. Di cemberutin. Cemberutin. Coba cemberutin gimana buat? Cemberut. Iya. Aku seneng ada cemberut. Ini sungguh kejutan bagi saya juga. Tiba-tiba Mas Sempe sudah ada di hotel, tadi kaget saya. Luh, Mas Sempe. Terima kasih Mas Sempe udah support. Matur suwun Mas Sempe. Siap. Balik. Memulai acara Nopai Novian Tour Kota ke-9 Yogyakarta, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nopai Novian Tour Jogja lancar. Jawa sangar tenan wisan. Ning tengah iki pegel soal e. Lah, dadi iki pas menggurine cemak mesem-mesem tok wis pegel iki. Tapi sangar Mas Nopek Pangeran Jawa. Show-nya Mas Nopek sangat pecah sekali, full bahasa Jawa. Pokoknya rahang saya udah tidak kuat ini ya, mun full ngakak. Sukses buat Nope, ini kita dari Depok sengaja. Meskipun bahasa Jawa kurang ngerti-ngerti banget, tapi tetap kena kok pesan-pesannya, kok jok-joknya masuk dan kita suka. Senang, seru banget, seru. Menurut saya tadi show-nya gila, Nope bro. Salah satu orang sangar di Surabaya bertambah ya sekarang ya. Setelah Ustaz Nawawi dan Anang Ma'ruf sekarang ada Nope Novian. Gila, mantap, apalagi Suarseh tadi. Itu bakalan saya ingat sampai seminggu besok. Mantap, Nope. Nope Novian Tour Jogja.